Inilah yang digunakan oleh Hang Tuah untuk mengajar Tun Fatimah dan Tun Teja dalam seni persilatan. Subhanallah, inilah keajaiban yang Allah tunjukkan kepada kita semua bahawa inilah benar-benar dunia akhir zaman yang akan Allah buktikan kebenarannya. Maka benarlah apa yang kami katakan itu benar-benar makam Hang Tuah. Petanda ini adalah petanda besar dan nyata dari Allah. Bukan kami suka-suka untuk cakap sesuatu yang sia-sia. Sekiranya hati anda bersih, insya-Allah anda rasa apa yang saya katakan ini. Bagi anda yang ingin ke makam ini, jangan pergi tanpa kebenaran dari penjaga makam ini. Jika anda langgar, maka anda telah melanggar adab sopan santun bangsa Melayu yang wajib dipatuhi. Ada juga pantang larang yang wajib perlu dipatuhi ketika menziarah makam ini. Pastikan niat anda bersih dan tidak menyimpang dari tujuan dan niat asal untuk menziarah. Umpama, adat kita jumpa orang besar perlu dengan adab. Harap anda faham apa yang saya sampaikan ini ya. Untuk menjaga keharmonian penduduk di sini dengan penjaga makam supaya tidak ada perbalahan pendapat dan pandangan, dan saya merahsiakan siapa penjaga makam ini. Itu permintaannya. Tapi jangan salah faham ya. Penjaga makam ini bukan penjaga gaib ya. Dia adalah manusia. Kenapa saya rahsiakan ini? Kerana penjaga makam tahu akan jadi kacau bilau bila saya membongkar rahsia makam ini walaupun perkara itu benar. Ini adalah perkara yang dianggap sangat kontroversi dan sangat sensitif.